warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang, Bapak Haji Sofian MSI, yang terhormat Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Karawang, Bapak Dr. Andes Haji Asep Parhan MSI, yang terhormat Bapak dan Ibu orang tua dari peserta didik Madrasah Aliyah Negeri 1 Karawang, yang terhormat para tamu undangan serta peserta didik kelas 12 yang sedang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja kalian puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita berjuta-juta kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul riung, bertatap muka, bersilaturahim dalam rangka tasyakur perpisahan kelas 12 Madrasah Aliyah Negeri 1 Cilamaya 1 Karawang tanpa ada halangan suatu apapun. Biqaulina alhamdulillahirabbil. Salawat seiring salam mugia Allah limpah curahkan kepada baginda alam penyelamat umat dari zaman jahiliyah sehingga zaman yang terang benderang ini, ialah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu wali murid, terutama bapak kepala sekolah madrasah beserta bapak ibu guru yang saya hormati, perkenankan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata atas nama siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 1 Karawang yang akan meninggalkan kampus tercinta ini. Teman-teman kelas 3 yang saya hormati, alhamdulillah kita dapat menyelesaikan studi kita dari awal sampai akhir dengan penuh perjuangan. Hal ini tak akan pernah terwujud tanpa bantuan didikan Bapak Dewan Guru dan Bapak Ibu Guru, dan kita semua berharap semoga pada pengumuman kelulusan nanti semua siswa dan siswi Madrasah Aliyah Negeri 1 Karawang khususnya kelas 12 dapat lulus 100% dengan hasil yang memuaskan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal. Tak lupa pula saya atas nama teman-teman kelas 12 mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Ibu Guru serta Bapak Kepala Madrasah yang selama 3 tahun mendidik dan melimpahkan ilmunya sehingga bertambah ilmu pengetahuan kami. Yang kami terima tidak hanya itu, tidak hanya pengetahuan saja, namun ada hal lain yang lebih penting, yaitu kasih sayang, pengetahuan, nasihat, motivasi, dan masih banyak yang lainnya. Dan itu semua akan menjadi bekal nanti untuk menyongsong kehidupan dan mencapai cita-cita. Jasa-jasa Bapak Ibu Guru tak terukur besarnya. Entah bagaimana harus membahasnya. Semua itu sepenuhnya kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dijadikan amal ibadah yang terus mengalir sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu Guru yang kami hormati, selama 3 tahun kami berada di sini, tentunya banyak kesalahan yang kami perbuat. Mungkin di antara Bapak dan Ibu Guru ada yang merasa kesal, jengkel, dan sakit hati meresik terhadap sikap kami yang tidak mentaati peraturan. Sehingga dengan terpaksa Bapak dan Ibu Guru memberikan sanksi kepada kami. Oleh karena itu,
Kami memohon agar Bapak dan Ibu Guru berkenan memaafkan kami semua. Tak terbayang besar kesalahan kami jika Bapak dan Ibu Guru semua tidak memaafkan kami. Dengan demikian, kami dapat meninggalkan sekolah ini dengan hati yang sangat tenang dan tidak merasa terbebani oleh kesalahan yang kami lakukan. Seandainya tidak demikian, tentunya dalam langkah meninggalkan sekolah ini terasa berat dan lebih jauh lagi akan banyak rintangan yang kami hadapi dalam mencapai cita-cita. Bapak dan Ibu Guru yang kami hormati, kami juga memohon doa dan restu dari Bapak dan Ibu Guru. Semoga langkah kami di depan dimudahkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kami semua sudah tidak berada di sini lagi, dan kami secara lahiriah berpisah, namun bukan berarti terputusnya hubungan, sebagaimana disebutkan dalam suatu ungkapan, yaitu jauh di mata, dekat dan akan terus melekat di hati. Jasa Bapak Ibu Guru akan terus hidup dalam sanubari kami, dan untuk kedepannya insya Allah kami akan sekali-kali mengunjungi ke kampus tercinta ini, dan kami harap diterima dengan baik. Sebagai penutup, saya atas nama kelas 3 ingin menyampaikan kepada adik-adik tercinta, sama halnya yang ingin disampaikan, yaitu mohon maaf atas segala kesalahan kami, karena mungkin selama 3 tahun ini kami belum dapat memberikan contoh yang baik. Selama bersama, tentunya banyak kesalahan yang kakak-kakak lakukan. Semoga adik-adik berkenan memaafkan kakak-kakak semua. Kakak-kakak juga memohon doanya agar anak-anak dapat menjadi orang-orang yang sukses dan mencapai segala yang dicita-citakan. Demikian juga kakak-kakak doakan semoga adik-adik semua dimudahkan dalam belajar dan meningkatkan prestasi sekolah kita. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.